Alhamdulillah kami sudah melaksanakan solat zuhur. Tempat yang kami suka pilih dekat itu berkemah dekat kubah Rasulullah SAW. Hari ini kami minum air zam-zam, kami izan berhabis. Alhamdulillah. Cuaca hari ini alhamdulillah tidak panas, tidak sejuk. Tapi kalau masa bulan 12 awal hari itu mungkin sejuk. Hari ini cuaca paling maksimum dalam 31 darjah Celsius. Alhamdulillah. Zan, sini Zan. Ada yang sembahyang di dalam masjid, ada yang sembahyang di pelataran masjid. Tapi kami suka di dalam masjid, dekat kubah hijau. Ramai orang, pandai ramai. Lilingan ini hotel saja. Hari ini sembahyang yang kedua selepas subuh. Selepas zuhur. Sembahyang kali kedua di Masjid Nabawi. Alhamdulillah. Nikmat Allah tidak ada batasnya. Jika Allah menjemput kamu, sesiapa hambanya yang datang ke kota suci Madinah atau Mekah, insyaAllah akan datang jika ada izin Allah. Antara beribu orang penduduk Brunei, hanya hamba yang tertentu saja dipilihnya untuk datang ke kota Madinah dan kota suci Mekah. InsyaAllah aku doakan lebih ramai lagi orang Brunei akan dapat datang menjalankan ibadah umrah atau haji tahun ini. InsyaAllah banyak yang rindu untuk beribadah di Masjid Nabawi dan Masjid Mukarramah dan mengerjakan umrah, ibadah umrah. InsyaAllah, InsyaAllah hari Brunei akan datang dengan izin Allah. InsyaAllah. Ribu orang salat di Masjid Nabawi. Ribu orang dari pelosok, seluruh pelosok dunia. Hati-hati, tingkatkan ibadah, mencari keridhaan Allah. Hendaklah dibuat dengan bersungguh-sungguh. Bayangkan tadi di padang mahsyar, berpuluh-puluh juta, mungkin ribu juta. Ada cuma mungkin kurang satu juta. Ataupun sudah dilihat ramai. Di sini sudah sana ramai orang. Di depan sana orang air zam-zam tuh, depan atap. Ini air zam-zam sudah. Nah, boleh dilihat depan sana. Minumlah air zam-zam sepuas hati. Boleh ambil di sini ah.